Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita pastinya akan kembali lagi di Bukan Bisik-Bisik. Ada yang baru nih, Bun. Kalau di Bukan Bisik-Bisik tuh selalu ada yang baru, oh, ya kan? Dan kita kali ini akan membahas berita yang super viral. Oh iya benar, sebelum kita bintang tamu kita hari ini nih, aduh, gue gak ngerti deh. Kalau gue tadi udah dengerin dari kreatif, ini bakal takutnya gitu ya, orang yang didatangkan oleh kreatif untuk pasang suami istri ini bakal menimbulkan keributan. Tapi gak apa, kita harus selesaikan. Kan kita bisa ngasih solusinya biar gak ada keributan. Ya, semoga tidak ada. Bener kata mama, kalau ngomongin masalah viral, ini kita harus membahas berita-berita viral yang lagi wah booming banget papi. Ini ada yang fresh banget, super hot. Kayak waktu itu kan Mama Iis, ada artis pi penyanyi dangdut, Mama Iis sempet ribut gitu sama tukang ojek gitu pi. Oh, didatengin yang inisialnya Isdalia. Iya, nggak tahu masalahnya apa, gue bingung. Siapa sih? Ada. Inisialnya Isdalia. Oh, Isdalia. Tahu. Oh, kenapa dia? Tahu, ribut ojek, kira-kira nggak bayar ojek, gimana? Oke, tapi ini ada yang hot, super hot banget. Jadi netizen gempar karena ada sosok misterius di fotonya Lutfi ini. Jadi ada TikTokers yang mengupload, yang memposting ini. Dan Lutfi itu kan pakai kacamata hitam. Tapi katanya di bayangan kacamata hitamnya tuh ada sosok wanita yang kayak ini dia beritanya. Ini fotonya, guys. Sekilas biasa aja ya, cuman katanya perhatikan di kacamatanya, coba lihat nih. Iya. Nah, lihat. Jadi di gue merinding gue lihat deh. Perhatikan coba di sosok kacamata hitamnya. Ya bener. Ada sosok wanita yang matanya nutup, hidungnya apa namanya kayak apa ya itu ya? Kayak nenek sihir ya hidungnya ya? Iya, iya. Ini beneran. Kalau beneran sama bener. Sumpah nih gue merinding kalau ini. Ini editan apa enggak nih? Ini editan enggak? Ini beneran ya sih? Enggak beneran. Eboh-eboh di netizen. Oh gitu? Enggak, maksudnya sengaja Lutfi mengedit apa enggak? Tapi kalau misalkan editan, wah parah sih. Enggak, katanya soalnya udah ditanya. Tapi kalau memang ini real. Ahli fotografi apa katanya? Kalau memang ini real, ini serem sih. Matanya mohon maaf ya, ini matanya enggak ada. Kayak nenek sihir gitu ya. Hidungnya mancung. Kata orang sama kalau kelihatan di kaca mukanya beda berarti dia pakai susuk, kata netizen di TikTok sih, katanya gitu. Ini menjadi perbincangan para netizen itu di TikTok sih, sama di sosial media ya, di Instagram. Apa? Pacarnya Lutfi. Pacar Lutfi salsa. Ini juga ada lagi nih kita. Nadia. Nih guys ya, kalau kata orang Jawa, kalau kepantul sama kacamata atau sejenisnya itu dipakai susuk gitu. Dia pakai susuk gitu. Berarti kalau nggak secara langsung Lutfi pakai susuk dong, maksudnya di gitu. Ceweknya, itu kan pantulan. Ceweknya. Pantulan coba, muka ceweknya. Coba kita video call Lutfi ya. Ih gokil sih kalau beneran ini. Belum bangun kali jelas dia. Jelas banget gitu loh. Itu tuh komentar-komentar netizen tuh. Itu Lutfi waktu itu pas lagi di mana, Jakarta apa di luar kota? Lagi di mana sih dia lagi di tempat pacarnya? Lagi liburan di Lombok. Tapi gue juga pernah ngeliat di kamera profesional waktu temen gue ulang tahun zaman SMA, ini beneran nih guys ya, ini real. Terus? Baru foto banget mah gue sama teman-teman gue, tiba-tiba di kanan kiri nih beneran gue nggak bohong nih mah, ada kuntilanak, ada pocong, ada tuyul di kameranya. Di kameranya baru padahal foto ih gue berimin jadi. Tuh perhatiin deh fotonya jelas banget. Iya sih fotonya jelas banget. Nah kalau yang jadi, ini. Nah sementara kan Lutfi itu kan pergi kan sama Nadia kan. Masa itu bayangan Nadia nggak mau apa gimana? Nah. Nih Lutfi tersambung posisi nih. Posisi fotonya coba deh lihat okay. Fotonya. Lutfi. Mungkin untuk kita bahas itu pagi-pagi yang gak malam-malam. Lutfi. Selamat pagi Vi. Ya om. Udah tahu yang viral di ini belum? Viral kalau ada bayangan sosok serem di kacamata hitam lo. Yang mana ya? Itu tangannya Nadia ya. Yang mana? Belum tahu. Lah dia lo kan tahu. Lagi viral. Yang di kacamata hitam gua yang mana sih? Nah gini. Muka, ada pantulan mukanya. Ini gua kasih coba deh ambil ini lagi apa namanya ditayangin lagi, gua mau ngasih lihat video lo, videonya. Ada pantulan mukanya Nadia Vi, tapi kayak hantu mukanya. Nah nih ya Vi. Nih gua close up nih Vi. Dia lagi nonton TV enggak suruh. Coba yang close up-nya dong, close up-nya. Nah nih Vi. Astagfirullahaladzim. Nih. Oh itu jadi itu om, itu tuh kalau nggak salah kemarin pas di ini udah gue Apple TV loh nih. Kita ke depan Buaya Rizka, jadi memang Buaya Rizka itu kata orang setempat itu adalah kembarannya dari si anaknya Pak Ambo, anak kembarannya Pak Ambo gitu. Iya. Nah
sampai begitu kejadian itu si Nadia itu kesurupan om. Ada apa? Ada voice note-nya si Nadia kesurupan. Begitu aku telepon ya. Pak Ambo, anaknya Pak Ambo langsung hilang. Gak lu tongolin Lutfi-nya di sana? Iya. Oh jadi anaknya langsung hilang? Apa? Jadi itu bayangan ilang. Siapa Vi? Gak tahu om, itu sampai sekarang aku. Tapi, itu ada beberapa foto dan video yang lainnya gak ada itu om. Kenapa? Ada beberapa ada foto dan video lainnya gak jadi ada. Jadi kan fotonya kan beras kan, jadi beberapa foto cepet. Gitu. Itu kamu dan fotonya lagi, Vi, itu kamu ya? Fotonya lagi di hutan apa di tepi pantai sih? Lagi di ini mah Muara mah. Oh di Muara. Itu lu sih pertama kali lu tahu itu lu dikabarin dari Bokin netizen. Atau memang lu tahu sendiri? Jadi ada netizen rame itu gara-gara katanya di TikTok viral tuh, banget gitu. Pokoknya kalau si Nadia ngelihat itu pas kemarin itu langsung kesurupan tuh om, tapi sekarang dia udah. Tapi udah pas tuh. Pas di foto itu lo berdua lagi foto sama Nadia tuh. Ada, jadi Nadia kan di sebelah kiri saya. Di sebelah kiri, aku selfie gitu kan. Berarti ini bayangan foto Nadia bukan nih? Apa? Ini bayangan Nadia bukan? Kayaknya bukan om, soalnya di garis kirinya tuh bukan bentuk rambutnya Nadia, coba dilihat deh. Coba, tapi jadi tangannya sih, kaca. Tangannya Nadia posisinya lagi ya, gini lagi juga, gitu. Lagi nunjuk juga. Iya, tapi bayangan hitam bentuk rambutnya itu beda sama beda, yang ya? di pantulan kaca. Tapi Lutfi, mohon maaf banget nih ya. Kalau pantulan kaca kan bentuk rambutnya sama ya, itu kayak pakai jubah gitu kan. Lutfi, ini sorry ya, ini banyak banget netizen yang berkomentar perihal yang bilang katanya kalau misalkan ada pantulan dari kaca itu katanya dari orang tersebut katanya memakai susuk. Apakah benar pacar lo yang bernama Nadia itu memakai susuk? Kalau sampai sekarang sih aku nggak percaya kayak gitu ya om, tapi kalau misalnya nanti mau dibuktiin langsung ke orang yang nggak apa-apa om. Mohon maaf, gue bukan om ya, jangan manggil om dong. Oh ini Bang Billy ya, sorry aku kira omku ya, Sorry ya Lutfi, itu benar apa enggak nih? Coba. Dibuktiin aja lah. Aku juga mungkin ada besok dipanggil para orang yang ngerti begitu, terus disuruh katanya ya, suruh makan sate, suruh makan pisang susu, pisang emas apa pisang susu, pisang emas. Ya, ya. Apa gitu. Aku juga nggak ngerti begitu gitu kak. Tapi Lutfi sebenarnya foto yang di kacamata lo. Ini sebenarnya editan atau memang real? Real tuh real. Nanti aku kasih lihat dari HP aku langsung deh ada berapa banyak foto itu beras kok. Wah, ini beneran pis. Beneran berarti. Enggak, tapi karena memang dia kan lagi di daerah terus ada di Muara. Ya, tapi kata orang Kalimantan ya kan. Ini aku menghargai kebudayaannya. Kalau di sana itu katanya memang kuat seperti itu banyak di rawa-rawa tuh banyak kayak gitu-gitu ya. Banyak. Iya. Baca-baca enggak makanya baca-baca. Kenapa? Baca-baca. Iya mah. Ini alhamdulillah sih Nadia juga ya. Udah nggak kepikiran tentang hal itu ya. Jadi sudah. Lutfi lagi di mana, Vi? Ini lagi di rumah om. Kok itu ada cewek sebelah siapa, Vi? Sudah ada om. Itu tadi tuh di bayangan TV. Ya. Orang. Ya udah Vi. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Kalian semua sehat ya. Ya. Oke Lutfi. Ya, kapan mampir sini kita liatin foto-foto aslinya, Vi ya. Apa tolong bantu aku ya. Aku juga nggak tahu itu sama Nadia. Yaudah, ya udah. Okay. Lutfi kesini nanti kita liatin foto-fotonya ya. Sama pacarnya ya. Boleh. Nanti aku liatin dari ke HP ku langsung. Om. Benar. Ya, bawa Nadia kita bikin panas Mama Isda ya. Jadi panas aku. Kita bikin panas Mama Isda sama Salsa ya. Ya boleh lah. Ya udah. Oke, Vi. Ya Lutfi. Si Lutfi. Oke, kalau tadi soal Lutfi ini soal gubernur kita DKI Jakarta Pak Anies Baswedan yang konon katanya kena COVID. Semoga cepat sembuh ya, Pak. Mudah-mudahan kita COVID, semua enggak ya? Ada yang ada beritanya? Yang tertular. Ada. Coba, ya, ada. Ini artikelnya ini. Anies Baswedan positif COVID-19. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan positif COVID-19. Hal ini disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Wow. Oke. Nah ini jadi peringatan keras nih buat kita khususnya semua. Masyarakat Indonesia. Ya. Harus benar-benar mengikuti protokol dari pemerintah. Karena mohon maaf nih Bapak Anies Baswedan aja kena. Apalagi kita-kita yang benar-benar apa ya.
kadang-kadang suka lupa, jangan cuci tangan. Kita harus jaga protokol kesehatan, jangan bikin kerumunan. Terus kalau ada kerumunan juga harus jaga jarak. Jaga jarak, harus tertib, harus mengikuti prokes lah gitu. Harus mengikuti prokes. Sekarang ini kalau umpamanya kita lagi kondisi enggak enak, jangan keluar. Yang paling penting harus sering cuci tangan lah karena betul. Ya kan? Betul. Pakai masker ya. Dan ini nih yang katanya pasangan fenomenal lagi viral, lagi ada gunjang ganjing. Iya, yang suami tertangkap kamera menangis entah kenapa. Karena? Ya itu kita akan pertanyakan. Kayaknya diintimidasi sama istrinya. Gue tanya sama lo Depi, hampir semua cowok berpasangan sama pacarnya, lo bilang katanya cowok-cowoknya pada nangis sama pasangannya, kenapa sih Pi? Ya emang. Jangan-jangan lo yang ngalamin ya. Kayaknya dia Bunda Astrid udah mau. Gua sama Astrid kagak pernah nangis, gua mah selalu bahagia hidup bersama Astrid. Iya? Iya mana Astrid gak ada kan? Gak ada. Ya pas gua puji-puji dia gak ada. Jujur deh, lu ngomong deh. Huh? Ngomong jujur sebenarnya Astrid tuh gimana? Nyintilin terus tiap hari. Nyanyi-nyanyi, tumben gak ada di studio nih. Astrid, aku sangat bahagia dengan Astrid. Tiap hari dia selalu memberikan aku kebahagiaan. Oh gitu ya? Dia selalu membuat masakan ngelu, iya kan? Nasi ngelu, ya kan? Iya kak. Bunda tadi gak dengar Bunda, tapi Uya ngomong nasi apa pertamanya. Nasi goreng ngelu enak deh, kayak nasi goreng gila. Oh gitu, apa? Gitu katanya. Katanya, mohon maaf ya, Papi Uya itu kayak risih gitu Bunda setiap hari. Enggak, Astrid gak sayang. Ya, kita panggilkan saja langsung. Oke, kita langsung panggilkan saja. Inilah dia pasangan fenomenal. Lee Jong Hoon dan Moa. Tenang. Yang ini kan setelah saya digantiin waktu itu di sana. Bukan rasa bersalah loh dia. Pak, mohon maaf Pak, ini gak bukan. Bisa, Anda udah merebut berapa acara dari saya. Pak, mohon maaf, ini bukan acara yang di sebelah Pak. Tapi kan hampir sama. Enggak benar, tadinya acara ini tuh kan emang Lee tadinya. Betul. Lee udah katanya mau kabar mau ngambil acara di TV sebelah kan. Oh. Tapi kenapa Papi udah pindah hati? Oh iya kan. Kalau gue tetap milih Lee. Tapi lu emang gila deh ya. Emang kalau udah pertamanya Lee harusnya jangan milih. Kenapa emang kan gue punya acara? Saya kan host gosip terkenal. Ini bayar di sini. Oh, Billy. Bayar. Gua mau masuk bayar dulu ke gua. Waktu itu kan pilot di sini. Gua udah fix nih kan. Tiba-tiba gua di TV sebelah ditawarin. Terus Bang Billy terus katanya Bu bosnya mau gue di sana. Oh, terus? Terus kan gue nggak enak kan, gue kan harus profesional. Di sini kan udah tanda tangan kontrak ya. Udah gue pindah ke sini. Di sana aman. Yang penting udah koordinasi. Ya udah diomongin. Tiba-tiba gue di sini, katanya pas gue mau diganti katanya Li. Iya. Pas gue kesini lagi. Saya nggak sakit hati. Itu. Saya nggak sakit hati. Cuma saya cuma kasih tahu pesan. Kan pesan-pesan dari netizen kan selalu benar tuh kan. Apa katanya? Kan lagi Amanda lagi gosip sama cowok lain kan. Hati-hati aja. Udah pokoknya itu aja sih. Ya. Saya sih nggak omong yang lain. Sama mama juga tapi Lee kalau mau emang masih jadi host di sini masih terbuka kesempatan ya katanya ya. Bukan. Tapi punya gosip harus, baru enggak harus dong Papi. Oh, ya kan harus membiayai Papi. Ada gosip satu lagi yang lo kan selebritas siang pagi siang ya hostnya apa kameramen ya udah cukup sama. Dong Lee udah cukup dong pagi siang kita mah cuma satu ya cuma satu pagi siang tapi harganya kan ini ya kan pertemanan. Sabar ya, Lee. Namanya juga perjuangan, Lee. Proses, Lee. Proses. Saya udah 9 tahun proses. Ada gosip terbaru gak yang lo tahu? Ada gosip satu lagi, ini penting. Kita adu gosip mobil ini. Apa? Anda hati-hati. Sama saya ingetin aja, kan. Anda juga pernah merebut. Tapi kan gue percaya sama pasangan itu baik banget sama Amanda Manopo. Betul. Itu bakal macem-macem. Amanda itu baik. Tapi Anda pernah merebut seseorang dari seseorang. Nasib. Ya kalau gue tuh ada karma. Karma, bener. Ya jangan ngomong ke suami lo juga karma nanti. Mantan. Saya kan merebut setelah dia divorce. Ah masa bukan. Enggak banyak orang-orang. Lu sahabat baik lo. Ya. Tadi kan sebelum mulai briefingnya Anda udah oke. Jangan gitu. Iya. Sama Mama Is kata saya udah dengar dari juga Devano lu gue dibawa-bawa apaan? Jadi apa? Aku kemarin telepon sama Devano. Devano nah, Devano tadi berita nih. Sedikit-sedikit malu ngakuin Mama Is sebagai mamanya. Loh, kok bisa gitu? Malu enak soalnya aja. Soalnya kadang-kadang kan mamanya kan julid kan. Jadi dia kok mamaku kok
julid banget. Halo ya. Ya. Hati-hati dia nanti unfollow kayak Aska itu udah hati-hati udah gitu. Kayak Aska unfollow Kalina. Maksudnya doain orang enggak boleh begitu tahu deh. Ada mana mah enggak kayak gitu gak anaknya. Gitu ya. Itu maksudnya dia mengomentari netizen yang berpikir bahwa dia enggak sayang, enggak care sama mamanya. Dia tuh sangat amat sangat care sama mamanya. Oke, tapi dia ngasih gosip-gosip, ngasih gosip-gosip ini dia enggak tahu nih foto ini coba kita lihat. Coba lihat. Gue pengen nanya cuma ini kapan coba. Gosip ya kan? Seberapa senang. Baru cek. Gosip-gosip yang sedang beredar. Cena. Ayo cek. Saya sih enggak punya gosip sih. Oh. Nih. Aduh, papi. Aduh, sedih banget. Masalah itu kenapa ceritain? Masalah cicilan udah 9 tahun udah saya lewat. Jadi itu udah enggak membuat saya. Kenapa? Nangis cowok nangis terus jadi di sosmed apa? Gitu kenapa? Enggak gini. Ternyata pernikahan itu kan saya pikir cinta itu bisa terima semua yeah. dong. Iya. Yeah. Beda budaya, beda bahasa, beda cara yang dia lewatin sebelumnya saya itu ternyata terlalu besar. Yeah. Masalah ekspektasi Bapak terlalu besar, begitu, Pak? Kan pagi harus urus anak. Siapa yang urus? Ya Anda dong, ya, saya makanya, kan kerja. Ya makanya. Ya bukannya pergi sono gym. Gitu. Itu kan tidak mengurangi mengurus anak, enggak apa-apa dong. Kamu tahu aku pulang baby itu masih ngoe-ngoe nangis-nangis cari kan maminya mana, maminya mana. Saya suka keributan. Enggak, masalahnya gini, papi, menurut papi kalau istri itu menjaga kesehatan bagus enggak? Oh, tidak bagus. Menurut mama gimana? Bagus, bagus. Menurut Bang Billy gimana? Bagus, tapi mau. Bagus, sawab hati-hati nanti Amanda begitu juga lo hati-hati lo. Lah kan olahraga, olahraga tapi suami dilupain anak dilupain sakit apa dilupain itu nggak pernah begitu gosip itu emang lu ngelupain li enggak dong pagi-pagi bangun pagi-pagi subuh ngurusin semuanya makanya dulu makanya jadi orang berpikir positif sama pasangan enggak. Oh jadi Li tadi sedih karena ternyata Li pulang kerja rumah dalam kondisi yang tidak sesuai ekspektasi kamu sementara lu ada di tempat gym. Oke sekarang kita aja deh Li gimana sih Irwan mantan suami Moa adalah sahabat kamu dan teman satu grup di boyband kamu. Oh, iya. Sampai sekarang udah pernah ngobrol berdua lagi belum? Waktu terakhir pernah ketemu sekali, cuman ya hai gitu terus. Ya baik kan hubungannya kan? Ya kalau baik sih enggak, cuman musuhan udah enggak kayaknya. Yakin? Kayaknya ya. Saya... Siap enggak kalau lo bertemu di sini dengan seseorang yang akan kita pertemukan dengan kamu? Ya mukanya panik, mukanya panik ya! Siapa dulu ya. Siapa kan? Babi belum ngomong. Gue gak nyangka Babi ya ternyata Li. Teman makan teman. Oh. Sekarang gue tanya kalau Krisanta gue datengin sini lo siap enggak? Kalau papi bisa ngomongin, ya. Tapi Bang Billy enggak bisa ngomongin Li. Enggak bisa. Santai dong kayak Sasa. Ya gini aja daripada datang acara ini kan harus jalan mulus tuh. Nanti nggak mulus kan nggak enak sama penonton di rumah. Jadi mulusin hati. Lah. Lebih baik saya kasih gosip yang nggak pernah ada di luar sono aja. Gosip apa? Apaan? Ada. Ini keluar berita ini langsung heboh besok satu Indonesia nih. Apa soal apa? Wah ada ini ada satu ya. Gimana caranya? Ada benteng lah. Serius loh? Seriusan? Seriusan? Kok di situ sih? Kok di situ, di sini? Kupikir kan di sini. Serius, Pi? Apa sih? Hah? Beneran lo? Kok lo tahu-tahuan? Seriusan? Ya Tuhan, Bun, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana. Tetap bukan dibisik-bisik ya. Seriusan? Sabar, Bun. Sabar. Serius, sabar, ya. Sabar, Bun. Oh my God. Sabar. Oh my God.